Kalau kita berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tentunya kan banyak kisah-kisah yang tersebar. Boleh nggak kita mempercayai kisah Israiliyat itu sendiri, San? Jadi kata Nabi Sallam, hadisu anil bani Israel wala haraj. Ya, kalian ceritakanlah tentang bani Israel, tidak ada mengapa. Tetapi kita tawakuf, kita tidak membenarkan, tidak bisa kita mendustakan. Iya. Kecuali kita setelah memastikan riwayat itu benar adanya. Jadi secara umum kita tawakuf, tawakuf itu abstain. Nggak bisa kita menghukum ini benar apa tidak gitu. Cukup tahu ya. Itu tahu aja dulu gitu. Tapi kalau kita ingin apa namanya melangkah lebih jauh lagi untuk meyakini benar atau tidaknya, jadi periksa. Jadi ilmu riwayat dan ilmu dirayahnya gitu. Riwayatnya dicek benar nggak sampai ke sana. Kemudian dirayahnya, dirayah itu ilmu untuk mengukur ini benar, ini sahih atau dhaif atau palsu atau apa gitu. Ini harus pakar. Ya, jadi pakarnya kan dalam ilmu riwayat itu, dalam ilmu dirayah dan riwayah gitu. Wallahu ta'ala.